Halo sahabat Bank Lawyer, Assalamualaikum, salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi bersama pengacara santuy. Bukan siapa-siapa, hanya Lawyer Deso. Baik, di video kali ini pertanyaan ataupun konsultasi yang akan saya bahas yaitu berkaitan dengan nafkah iddah dan juga nafkah mut'ah, teman-teman. Ada pertanyaan dari sahabat viewers seperti ini pertanyaannya. Saya bacakan dan saya tampilkan juga di layar video ini. Selamat siang, Pak. Maaf saya mau bertanya, semoga berkenan menjawab. Insya Allah, selama saya sempat akan saya jawab. Mengenai nafkah setelah perceraian. Jika saya seorang istri, dari awal persidangan sampai sidang pembacaan ikrar talak tidak hadir dan tidak menuntut apapun mengenai nafkah setelah perceraian, yaitu iddah dan juga mut'ah. Itu bagaimana, Pak? Apakah suami tetap diwajibkan oleh pengadilan memberi nafkah iddah atau pengadilan tidak mempermasalahkan suami mau memberi ataupun tidak? Baik, teman-teman sekalian, pemirsa YouTube yang saya cintai, ketika permasalahan rumah tangga tidak bisa dirukunkan kembali, tidak bisa dipertahankan, kemudian harus berakhir dengan perceraian di pengadilan agama. Maka ketika perceraiannya tersebut diajukan oleh pihak suami, dalam hal ini disebutnya dengan gugatan cerai talak, atau lebih tepatnya permohonan cerai talak. Maka si suami tadi yang menggugat cerai istrinya, dia memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah iddah dan nafkah mut'ah. Secara syariat Islamnya, ini syariat Islamnya ya, fikih munakahatnya terkait dengan perceraian, bahwa seorang suami yang mentalak istrinya, yang menceraikan istrinya, dia harus memberikan nafkah iddah dan nafkah mut'ah. Nafkah iddah itu apa sih? Nafkah mut'ah itu apa sih? Saya jelaskan secara singkat. Nafkah iddah adalah nafkah yang diberikan oleh mantan suami kepada mantan istrinya pasca terjadi perceraian, dalam hal ini telah ikrar talak, dan nafkah iddah tersebut diberikan untuk waktu 3 bulan, rata-rata untuk waktu 3 bulan. Itu adalah nafkah iddah. Besarannya tentu disesuaikan dengan kemampuan si suami tadi atau ditentukan berdasarkan putusan pengadilan. Kemudian nafkah mut'ah. Nafkah mut'ah ini merupakan istilahnya pemberian terakhir dari si suami atau mantan suami. Atau bisa juga disebut dengan kenang-kenangan terakhir dari mantan suami terhadap mantan istrinya. Itu ketentuan agamanya seperti itu. Jadi harus memberikan, apabila suami mentalak atau menceraikan istrinya, harus beri nafkah iddah dan beri nafkah mut'ah. Kemudian yang berlaku di pengadilan agama selama ini yang kami ketahui, selama menangani perkara-perkara gugatan perceraian, biasanya kalau misalkan suaminya yang mengajukan gugatan atau misalkan mengajukan permohonan cerai talak, kemudian si istrinya datang dalam setiap persidangan, maka si istri diperbolehkan untuk mengajukan tuntutan, diantaranya adalah tuntutan nafkah iddah dan juga tuntutan nafkah mut'ah. Itu diperbolehkan. Bahkan kadang hakim bertanya, apakah saudara istri mau mengajukan tuntutan kepada suami, utamanya nafkah atau iddah? Itu biasanya diberikan kesempatan untuk istri mengajukan tuntutan iddah dan juga mut'ah. Kemudian juga si istrinya tadi mengajukan tuntutan agar si suami memberikan nafkah iddah dan juga nafkah mut'ah, maka pengadilan atau hakim pasti akan mengabulkan tuntutan dari pihak istri tadi yang meminta iddah dan juga mut'ah. Pasti dikabulkan, hanya saja besarannya, nominalnya itu tentu akan disesuaikan
dengan kemampuan si suami atau bukti-bukti yang terungkap di persidangan, mampunya si suami berapa, atas dasar apa, apakah slip gaji, keterangan usaha dan lain sebagainya. Seperti itu. Namun, ketika si suami yang menjadi penggugat atau pemohon cerai talak tetapi istrinya tidak pernah hadir sekalipun, maka di pengadilan itu jarang si suami yang diwajibkan untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah selama istrinya tidak pernah hadir atau tidak hadir di persidangan dari awal sampai akhir, sampai ikrar talak nggak pernah hadir. Itu tidak diwajibkan oleh pengadilan. Namun terkadang ada juga pengadilan atau hakim yang tetap mewajibkan kepada si mantan suami tadi untuk memberikan nafkah iddah dan nafkah mut'ah kepada mantan istrinya yang besarannya disesuaikan dengan kesanggupan si suami tadi berapa, meskipun si istrinya ini tidak pernah hadir di persidangan. Jadi kesimpulannya, kalau istri yang menjadi tergugat dalam permohonan cerai talak tapi tidak pernah hadir, tidak menghadiri persidangan, maka itu bisa saja menggugurkan haknya untuk mendapatkan nafkah iddah dan nafkah mut'ah. Namun, ada juga pengadilan dan juga hakim yang tetap mewajibkan si suami untuk beri iddah dan juga mut'ah kepada mantan istrinya meskipun istrinya nggak pernah hadir di persidangan. Namun, yang saya ketahui dan saya alami dalam menangani perkara selama ini, itu jarang sekali pengadilan atau hakim yang tetap membebankan kepada mantan suami untuk memberikan iddah dan mut'ah kepada mantan istrinya yang mantan istrinya tidak pernah hadir di persidangan. Tentunya kalau berdasarkan ketentuan agama, alangkah lebih baiknya tetap memberikan iddah dan mut'ah sesuai dengan kemampuan si mantan suami. Karena kalau ajaran agama sebetulnya mengharuskan si suami untuk memberikan nafkah iddah dan nafkah mut'ah kalau menceraikan istrinya. Seperti itu ya teman-teman. Itu yang dapat saya jawab dan saya bahas untuk konsultasi dari sahabat kita tadi. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan bagi kita semua. Apabila video ini ada gunanya, channel ini ada manfaatnya, saya mohon keikhlasan dari semuanya untuk subscribe ke channel Pengacara Santuy Official. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.